hari ini? Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, yaudah semangat ya mbak. Alhamdulillah, Jeje Kelewero, semangat. Sekarang udah larangan buat motong kuku. Oh, nggak boleh ya mbak, aduh aku baru tahu. Iya, sunahnya ketika kita memasuki bulan Zulhijjah. Oh, emangnya kenapa mbak? Kenapa kita nggak boleh potong kuku waktu bulan Zulhijjah? Jadi, berkurban adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari kiamat nanti, hewan kurban tersebut akan datang dengan tanduknya, bulunya, serta kuku kakinya untuk menyaksikan ia dikurbankan. Namun, ada sunnah-sunnah yang dilarang Nabi saat kita beribadah kurban. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki hewan kurban, maka hendaklah berkurban. Apabila telah memasuki bulan Zulhijjah atau satu Zulhijjah, janganlah ia mencukur rambut dan memotong kuku terlebih dahulu walau sedikit, hingga ia selesai berkurban." Oh gitu, wah aku jadi nambah ilmu baru nih mbak. Tapi aku udah terlanjur potong kuku, gimana ya mbak? Iya gak apa-apa, namanya juga belum tahu. Oke mbak, jazakallah khairan ya udah dikasih tahu. Amin mbak. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.